Hello Art, welcome back with me and the Saber Heads RV and we are here. Oke guys, jadi ini ada pemasangan body kit Saber HRV. Ini udah beres, tadi datang jam 10 pagi. Terus udah beres nih sama knalpot-knalpotnya. Ini knalpotnya kita pakai Earth Twin Muffler version 1. Oke, jadi ini kita bedain kombinasi warnanya. Pertama kalau dari belakang sih semua sama ya. Dan lampu ini juga dari bumper standarnya kepasang. Jadi nggak ada yang dirusak. Jadi ini bumper standar semua simpen, pasang langsung ke body kit Saber ya. Terus bagian samping juga over fender semua kepasang, pasang benar. Side skirt, ini side skirt Saber kayak gini. Oh, ini lagi dikerjain nih, kita lihat kirinya aja. Nah, nih side skirtnya begini, semua pasang, cuman tambahan dua baut di sini. Satu baut malah, sama di depan. Nah, di depannya dua nih. Gitu. Terus bagian depan kita bedain kombinasi warnanya sama yang kemarin punya Bro Aldi Rais, yaitu di bagian grill. Ini di bagian grill nggak apa-apa, santai. Bohong, punya ceweknya Diki. Ini yang punya cewek. Oke, mantap. Jadi ini grillnya udah dibedain kombinasinya. Pertama di silver sini udah nggak ada, ini udah ditemin semua. Terus si taringnya tetap dibedain silver sama si bagian ininya jadi warna body. Bagian ini nih, tadinya kan hitam, kita bikin warna body. Terus nanti plat nomor pasang di sini, gitu. Gitu. Kalau mau kayak Evo 8 gitu di sini nggak bisa. Iya. Jadi harus di tengah, gitu. Sip. Oke, terus untuk body kitnya sendiri itu udah ready to order guys. Jadi benar-benar semua plug and play. Jadi tinggal langsung di order aja nih Earth Saber. Langsung cek aja Instagramnya earth.saber atau cek 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe dan Earth Industry version 2 alias season 2 udah ada nih videonya. Oke. Jadi gitu. Gue udah ngomongnya di awal-awal biar kalian nonton. Takutnya kalau gue ngomong di akhir-akhir kagak ada yang nonton. Jadi jangan di skip ya videonya ya. Oke. Terus untuk body kit Earth Saber-nya sendiri itu, untuk fog lamp, itu emang udah diganti sama air scope. Air scope-nya ini gunanya buat masukin angin langsung ke dalam rem. Jadi ini buat pendinginan rem juga. Cuman kalau kalian masih mau pakai fog lamp, bisa taruh di sini. Tapi namanya fog lamp, di Indonesia itu jarang kabut ya, jadi kayaknya nggak perlu banget gitu. Karena sebenarnya gunanya fog lamp sendiri itu buat kalau berkabut. Jadi kalau nggak lagi kabut sebenarnya jangan dinyalain gitu. Oke. Jadi udah pakai lampu headlamp aja. Terus kok headlampnya kalau mau ganti yang LED gitu. Gitu. Jadi udah cukup banget. Oke. Terus buat pelek, standarnya HRV itu udah jelas. Ini gua grogi aja. Oke, jadi standarnya HRV itu udah 17. Jadi kalau mau diganti lagi tinggal ganti peleknya aja. Bannya bisa pakai standarnya, terus nggak usah diceperin. Jadi buat pergi-pergi jauh gitu masih aman gitu ya. Terus buat ground clearance juga masih jauh banget. Sejengkal gua ya, bukan lu, gua. Jadi ini kalau orang rada normal sejengkal lebih sedikit lah gitu. Kalau gua emang tangannya agak panjangan sih gitu. Terus untuk ini, jadi kalau kalian tinggal ganti peleknya itu tuh udah keren banget. Jadi ini body kitnya walaupun pakai pelek standarnya udah gokil sih, apalagi kalau mau si
list fendernya nih, list over fender ini dicat warna body kayak si HR-V 18 itu bakal keren banget. Jadi HR-V yang 15 sama 18 itu emang perbedaannya ada di sini. Cuman kalau kalian pakai HR-V 18 itu langsung bolt on juga buat si pakai body kit Earth Saber ini. Jadi semua sama banget. Cuma bedanya ini warna doang. Jadi nanti mungkin ini nih bakal kita cat sambil nunggu peleknya gitu. Peleknya nanti diganti juga. Cuman ini buat contoh ke kalian, walaupun kalian peleknya pengen tetap pakai standar tapi pengen punya body kit begini, itu tuh masih caur banget. Jadi masih cocok banget, cocok ke rasa lah pokoknya. Ini kayaknya mau dikerjain yang kanan nih, kita pindah kiri. Oke, ini contoh pemasangannya. Jadi ini si over fender udah masuk semua. Terus ini buat pemakaian cewek, jadi aman banget. Jadi ini buat contohnya, nanti kalian boleh cek, nanti kita update lagi setelah berapa lama tuh body kit nggak bakal hancur. Kenapa? Karena kita ngejernya ground clearance ke tanahnya tuh masih jauh banget. Jadi nggak bakal ngerepotin buat dibawa dan nggak usah miring-miring. Walaupun kalian ganti body kit custom kayak gini, nggak bakal ngerepotin, nggak bakal bikin kalian harus ngerem setidak pentingnya gitu. Sama nggak usah miring, apa? Kemana-mana nggak usah takut gitu, mau ke basement, kemana segala macam. Nanti kita buktiin, kita bawa kemana-mana mobilnya gitu. Oke. Oke, terus buat side skirtnya, ground clearance-nya juga masih jauh. Gua pakai pengukuran pasti ya. Gua pakai yang pasti nih. Jadi ini agak terpotong sih, tapi ya masih bisa lah ya. Oke, kita lihat di sebelah sini itu masih di 22 cm. Sorry, 20 ya, 22. Dan untuk bagian depan ground clearance-nya ada di 22 cm juga. Jadi, untuk mobil-mobil yang kurang ajar, biasanya ground clearance-nya itu cuma 5 cm. Kalau ini nih, mobil OEM look diceperin itu di 12 cm. Jadi, itu buat perbandingan ke kalian. Kalau kalian pakai body kit Earth Saber, itu masih tingginya, masih ground clearance-nya masih di atas rata-rata. Jadi, mantap. Nggak usah takut, mobilnya masih bisa dibawa ke mana-mana. Ini rusak. Oke. Terus, gue minta komen nih dari kalian, gimana body kit-nya menurut kalian? Karena ini udah ada yang mesen lagi, next warna putih juga. Cuman mungkin dengan modifikasi yang berbeda ya. Jadi, kalian boleh saranin nih di bawah di komen. Ini bagusnya peleknya pakai JDM apa pelek elegan gitu atau pelek selong-selong gitu ya, karena perfitmenan. Tapi body kitnya sendiri ini cocok buat semua gaya. Jadi mau dibikin rally look kek, alto kek, mau dibikin JDM look kek. Jadi pelek-pelek ya miti-miti gitu. Terus bikin fitment gitu kek, stance gitu ya, stance. Terus mau dibikin OEM look, kayak masih cocok nih. Jadi cocok karosal banget nih pokoknya. Nih benar-benar semua perfect. Dan ini semua lubang-lubangnya tuh berfungsi ya. Ini buat ke radiator, dua. Ini buat ke rem. Jadi semua gak ada yang repotin. Dan lubang-lubang yang gak guna tuh gak ada. Jadi ini semua berfungsi. Dan ini untuk pemecah-pemecah anginnya, buat pemecah drag-nya gitu. Ini udah pikirin semua. Dan apron bawah segala macam bisa dipasang. Jadi ini udah aman banget, jadi nggak bakal ngerepotin. Dan kalian nggak harus modifikasi berlebihan untuk pakai body kit ini, karena ya ini aja nih contohnya, datang mobil standar, ganti bumper langsung, gokil. Oh my God! Langsung berubah, kelihatan banget ini mobil udah modif ya. Oke, terus terakhir mungkin kita cek soundnya. Ini knalpotnya udah pakai Earth Twin Muffler. Ini diganti belakangnya doang. Nih, gue mau tunjukin suara idle-nya dulu. Oke, ini idle. Posisi idle, mesinnya udah agak panas. Ini suaranya segini. Jadi nggak terlalu berisik ya, nggak terlalu berisik si suara knalpotnya. Kalau namanya digas, pasti knalpot standar pun udah ada suara. Tapi untuk di bagian mobil ini, bener-bener masih oke banget, oke banget. Jadi, ini udah aman pokoknya.
terus nggak ganggu tetangga yang pasti, karena ini gantinya cuman dari tengah ke belakang doang. Jadi pokoknya knalpot sambungan paling terakhir itu yang diganti, jadi suaranya oke banget. Dan knalpotnya bisa lihat sendiri, itu desainnya udah keren banget. Dan ini pas ya sama lubang knalpotnya, ini udah sesuai, gedenya juga udah sesuai. Jadi pokoknya buat kalian yang pakai HRV boleh langsung kontak kita aja. Ini body kit gokil banget guys. Oke. Jadi mungkin itu dari topik, beli dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.